Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua hadirin hadirat yang bersama kita pada petang yang mulia ini. Apa khabar semua? Saya mendoakan rakan-rakan, anak-anak semua dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera insya-Allah. Baik, sebelum itu saya mengalu-alukan kehadiran ataupun para pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai PPD, pentadbir-pentadbir sekolah, guru-guru, ibu bapa, seterusnya, anak-anak, para peserta kuis kejayaan Career Booster Challenge tahun 2021. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua. Selamat datang ke taklimat pertandingan kuis kejayaan Career Booster Challenge tahun 2021. Baiklah anak-anak yang saya hormati sekalian, suka saya ingatkan pada anak-anak semua untuk menulis di ruangan chat menggunakan bahasa yang sopan, sebab bahasa kita, tulisan kita menggambarkan kepribadian kita. Jadi ayuh anak-anak, tunjukkan nilai moral anak-anak Malaysia yang hebat. So, tuliskan ruang komen dengan ayat-ayat yang sopan supaya kita sama-sama harmoni dalam satu negara kita insya-Allah. Baiklah anak-anak dan para hadirin sekalian, terima kasih kerana anda hadir awal. Saya tadi lihat anda telah masuk dalam ruangan chat ni seawal 2:30 petang. Ada yang hadir 2 petang dan ada juga yang hadir semalam. Allahuakbar, sangat hebat. So, bagi memberkati program kita pada petang ini dan majlis kita atau pertandingan kita berjalan lancar dan dilindungi dan diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, ayuh sama-sama kita mengangkat tangan untuk mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Cikgu Muhammad Lutfi bin Yaakob, Naib Yang Dipertua Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Hanya kepadamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan majlis kami pada hari ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Karimu, Ya Wadud, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Permudahkanlah segala urusan kami. Semoga segala usaha yang kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah darimu. Kami memohon kekuatan dari hadratmu, Ya Allah, supaya kami yang bersama-sama dalam majlis ini dapat melaksanakan perkara-perkara kebajikan dan dijauhi dari melakukan keburukan. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Kami menadah tangan berdoa kepadamu pada hari ini, Ya Allah, agar engkau segera hilangkan wabak COVID-19 di atas bumi ini selama-lamanya, Ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka yang dijangkiti dengan kesembuhan yang tidak sakit selepasnya, Ya Allah. Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim, kau lindungilah kami semua dari ancaman COVID-19 ini. Kami tidak mampu mengharungi cabaran dan ujian ini tanpa bantuan darimu, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami sentiasa kuat hati kami, jiwa kami, emosi kami supaya dapat mendepani masalah yang akan tiba, yang akan muncul pada masa yang akan datang, Ya Allah. Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim, hanya padamu kami sembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la mayattaba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka nabna wa ilaykal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Lufi bin Yaakob, Naib yang Pertua Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Taala semoga program kita pada petang ini dan perjalanan pertandingan Kuis Kerjaya Career Booster Challenge peringkat kebangsaan 2021 tahun ini berjalan baik dan lancar insya-Allah. Baiklah anak-anak yang saya hormati sekalian, khususnya kepada rakan-rakan guru bimbingan kaunseling, para barisan pentadbir, seterusnya pegawai-pegawai sekalian, kita akan mulakan dengan taklimat pertandingan Kuis Kerjaya Career Booster Challenge peringkat kebangsaan tahun 2021. Suka saya ingatkan kepada para hadirin untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada taklimat ini supaya anak-anak atau para peserta semua dapat melaksanakan atau menjalani pertandingan ini dengan baik dan lancar. Dan sekiranya tuan-tuan, anak-anak mempunyai persoalan atau sebarang pertanyaan, boleh letakkan di ruangan chat dengan tulisan dan ayat yang sopan supaya kami memahami dan kami cuba menjawab persoalan anak-anak semua. Okey, untuk maklumat anak-anak semua, tenang. Kita sama-sama hadapi dan kita sama-sama tenang, sabar untuk melaksanakan pertandingan kita pada hari ini. So, saya faham semua orang nak minta link. Link kita dah sebarkan tapi tak boleh buka lagi adik-adik, anak-anak semua. Tunggu dulu sehingga habis taklimat, kita akan maklumkan apa dan bagaimana anak-anak nak laksanakan. Dan sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tanya ruangan chat. Selagi mana kami boleh menjawab, kita akan menjawab. Okey? So, tenang, berikan tumpuan yang sepenuhnya supaya anak-anak semua jelas dan anak-anak beroleh kejemerlangan yang anak-anak impikan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya terus kepada taklimat saya pada petang ini. Okey, silakan. Kita mulakan. Okey, saya share paparan saya. Okey, suka saya ingatkan kepada anak-anak. Saya rasa ramai anak-anak saya dah mendaftar dah. Tahniah, syaban dan tahniah kepada anak-anak semua. Tetapi ada juga anak-anak yang baru tahu hari ini. So, mungkin dia tak mendaftar lagi. Ada anak-anak kita daripada sekolah swasta juga. Ada anak-anak kawan-kawan kita daripada MRSM juga yang bersama-sama kita pada petang ini. Mungkin mereka belum mendaftar. So, bagi anak-anak yang belum mendaftar, sila daftarkan diri anda terlebih dahulu di link yang saya atau pautan yang saya paparkan sekarang, iaitu mylink.la Career Booster Challenge 2021. Anak-anak perlu mendaftar terlebih dahulu supaya nanti proses pengagihan sijil mudah disampaikan kepada anak-anak. Sekiranya anak-anak tidak isi pendaftaran, walaupun anak menang, anak-anak tidak dikira pemenang sebab anak-anak tidak mendaftar sebagai peserta pertandingan. Okey, so, suka saya ingatkan kepada anak-anak, sila isi link pendaftaran terlebih dahulu. Okey, baiklah, teruskan. Baik anak-anak yang saya hormati sekalian, para hadirin semua, objektif pertandingan Kuis Kerjaya. Untuk maklumat semua, program ini di bawah bahagian Perusahaan Sekolah Harian dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berteraskan objektif adalah yang pertama, memberi peluang dan ruang kepada semua murid di seluruh Malaysia untuk meneroka pelbagai jenis kerjaya melalui proses pembelajaran dan juga aktiviti kuis pada petang ini. Selain itu, objektif program ini juga menguji pengetahuan sejauh mana anak-anak semua tahu tentang kepelbagaian maklumat kerjaya. Okey, baik, seterusnya. Apa syarat-syarat pertandingan? Saya kena jelaskan syarat-syarat pertandingan supaya anak-anak jelas, supaya anak-anak semua masuk link yang betul. Okey, supaya nanti link tak salah negeri, tak salah kategori. Okey, surugi kalau salah link dan kategori. Okey, pernyataan ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia, kepada khususnya kepada anak-anak murid. Okey, kategori kita ada 3 kategori, iaitu sekolah rendah untuk tahap 2, anak-anak yang tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah. Kita juga ada kategori murid sekolah menengah, kategori menengah rendah, iaitu tahun tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Dan akhir sekali, kita ada kategori menengah atas, iaitu anak-anak tingkatan 4, 5 dan 6. Okey. Penyertaan adalah secara individu. Anak-anak tak boleh secara berpasangan. Kita kena mengamalkan penjarakan sosial. So, kena menyertai pertandingan secara individu. Okey. Setiap peserta perlu mendaftarkan diri di pautan pendaftaran yang telah disediakan. Seperti mana saya maklumkan tadi, anak-anak perlu mendaftar dulu di link MyLink tadi tu supaya penyertaan anak-anak semua diterima. Okey. Kemudian yang ketiga, semasa anak-anak melaksanakan kuis nanti, menjawab persoalan tu nanti, sebarang bentuk bahan rujukan semasa menjawab soalan kuis adalah tidak dibenarkan. Okey,
Sebab saya harap anak-anak saya, anak-anak Malaysia jujur melaksanakan proses pertandingan ini. Integriti dan penerapan nilai-nilai murni seperti jujur, amanah dan beretika sangat diperlukan semasa menjawab kuis secara dalam talian. Okey, so jujur jawab. Okey, insyaAllah semua jawapan ada pilihannya. Okey, baik anak-anak yang saya hormati sekalian. Keperluan pertandingan. Ni yang perlu anak-anak tahu dan anak-anak perlu sediakan supaya nanti program kita, pertandingan kita berjalan baik dan lancar. Yang pertama, anak-anak perlu ada ruang yang selesa untuk menjawab kuis. Okey? Di kediaman masing-masing. Dan pastikan peranti dan capaian internet juga dalam keadaan baik. Okey, peranti itu cukup baterinya, capaian internet pun dalam keadaan baik. Okey? Supaya lancar anda untuk menjawab soalan kuis yang kita akan berikan nanti. Yang kedua, peserta hendaklah berpakaian kemas. Sekejap. Okey, peserta perlu berpakaian kemas. Kenapa? Dalam program ini, kita mengekalkan adab dan tata susila kita sebagai rakyat orang timur. Dan adab kita belajar. Sebab kalau walaupun anda jawab quiz, ini juga adalah proses pembelajaran. So, anda perlu berpakaian kemas. Okey, walaupun kami tak nampak pakaian yang anda pakai, tapi cukup anda memakai pakaian yang kemas dan selesa. Okey, sebab ini proses menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, peranti elektronik seperti komputer, komputer riba, laptop atau telefon pintar dengan capaian internet disediakan oleh para peserta sendiri. Okey, kami tidak bertanggungjawab untuk menyediakan. InsyaAllah, para guru-guru anda dan rakan-rakan ibu ayah anda telah pun menyediakan peranti yang sebaiknya untuk anak-anak. Sekiranya anda terpaksa berkongsi dengan adik-beradik, tak apa. Sebab kita masa untuk menjawab sangat panjang. So, lepas adik jawab, abang pula jawab. Ataupun kakak jawab dulu, lepas tu adik jawab pun tak ada masalah. So, sabar. Jangan stres, tenang sama-sama. Baik, anak-anak yang saya hormati sekalian, maklumat pertandingan. Okey, ni kena maklum. Soalannya, dalam satu soalan kuis yang anak-anak jawab nanti, pastikan anda masuk link yang betul. Dan setiap link itu ada 30 soalan objektif. Ada jawapan A, ada jawapan B, ada jawapan C, ada jawapan D. So, ambil masa. Jawab betul-betul. Kemudian di hujungnya nanti ada satu soalan subjektif berbentuk slogan. So, anak-anak perlu mengisi maklumat berkenaan dengan lengkap. Okey? Supaya maklumat atau penyertaan anda diterima. Dan integriti peserta amat diperlukan semasa menjawab. Tidak boleh menipu, tidak boleh tanya ibu ayah, tak boleh rujuk buku. Jawab berdasarkan pengetahuan yang anak-anak sudah tahu. Baiklah, hanya peserta sahaja yang menjawab soalan dan tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Tidak boleh suruh ibu ayah isi. Okey? So, awak yang isi. Kita nak belajar sama-sama, salah tidak mengapa. Dari pembelajaran dan persalahan itu, kita belajar sesuatu perkara baru. Okey? Dan peserta hendaklah jujur, amanah dan telus semasa menjawab soalan kuis. Baik, anak-anak. Setiap soalan yang anak-anak jawab betul akan dapat satu markah. Kalau salah, markah kosong diberikan. Dan markah penuh adalah 30 markah. Masa yang kami cadangkan untuk anak-anak semua menjawab adalah 35 minit untuk menjawab soalan. Tapi jangan risau. Sekiranya peranti ada bermasalah, tiba-tiba line problem, bateri habis dan sebagainya, tenang, relax. Atasi dulu masalah peranti anda, kemudian masuk dengan tenang. Okey? Link penuh. Sabar, link belum buka lagi. Bukan penuh ya adik, Zaza. Jangan sabar, kita belum buka link lagi. Okey, walaupun kita dah bagi link awal, anak-anak belum boleh buka. Sebab kami nak anak-anak dengar dulu taklimat ni supaya anak-anak faham. So, tenang. InsyaAllah, tenang orang berjaya. Baik, next. Baik, ni maklumat penting untuk semua para peserta. Peserta perlu menjawab mengikut pautan link yang betul. Pastikan anda ni berada dalam kategori mana? Kategori sekolah rendah atau kategori menengah rendah atau kategori menengah atas? Kenal pasti anda kategori mana? Kemudian anda kenal pasti anda dari negeri mana? Sebab kita sediakan 48 link, 16 link bagi setiap kategori. Dan setiap negeri ada link yang tersendiri. Jadi anak-anak pastikan kalau anak duduk Johor, so masukkan link dalam link Johor. Jangan masuk link orang lain. Okay? Sebab kalau anda masuk link orang lain, nanti kami dapat automatic disqualified. So anak-anak rugi. Penat menjawab tapi kalah. Okay? Baik. Pautan link disediakan mengikut kategori dan negeri masing-masing. Peserta tidak dibenarkan masuk pautan lain atau penyertaan peserta boleh dibatalkan. Yang ketiga, keputusan hakim adalah muktamad. Sebarang bantahan tidak akan diterima. Sebarang implikasi yang telah diterima atau bakal diterima oleh para peserta sepanjang pertandingan ini dijalankan
adalah ditanggung sepenuhnya oleh para peserta. So, tenang. InsyaAllah, anda boleh jawab. Masa kita beri sangat panjang untuk anak-anak menjawab. Okey. Baik, terusnya. Sijil pernyataan dan pencapaian. Pastinya, setiap orang yang nak masuk ni, menang itu bonus. Yang penting, pengalaman. Dan satu pengiktirafan yang anak-anak boleh dapat adalah sijil penyertaan. Kita akan berikan sijil e-sijil dalam bentuk e-sijil penyertaan kepada semua peserta yang telah menghantar penyertaan dan mengisi jawapan dan telah sampai kepada kami. Maksudnya isi soalan kuis itu nanti dengan lengkap sehingga keluar perkataan submit dan anda telah selesai menghantar. Sekiranya anda isi separuh dan tak hantar kepada kami, e-sijil tidak akan di-generate dan tidak akan sampai kepada anda. Okey, e-sijil pernyataan. So, maklumat awal supaya tidak ada yang akan memberontak, tak dapat sijil, guling-guling nangis je kat rumah. Tak apa. E-sijil pernyataan kita akan edarkan kepada semua peserta yang telah berjaya hantar dalam tempoh 14 hari setelah majlis penutupan pertandingan dilangsungkan pada 30 Julai nanti. So, ada masa 2 minggu daripada sekarang, kita akan proses e-sijil anda. Pastikan anda menjawab dengan tenang dan submit dengan betul. InsyaAllah, e-sijil akan sampai ke email anda dalam masa 14 hari. Sekiranya ada sebarang permasalahan, dapat juga berguling-guling, tak dapat, dah 30 hari tak dapat juga, beritahu guru bimbingan dan kaunseling anda atau guru pembimbing sekolah anda untuk berhubung dengan kami. InsyaAllah, pihak kami akan sedia membantu anda untuk pastikan anak-anak semua mendapat e-sijil penyertaan. Sebab kami sangat meraihkan proses anak-anak semua untuk belajar dan menyertai pertandingan ini. Okey? Sekiranya, dan anak-anak semua, sekiranya anak-anak berjaya mendapat tempat, anaklah yang terbaik dalam kelas terbaik. Anak-anak adalah pelajar cemerlang dalam kelas cemerlang dalam kuis ini. Anak-anak semua akan mendapat e-sijil pencapaian berserta hadiah iringan. Okey? Yang dapat e-sijil pencapaian, bukan semua orang. Yang menang sahaja, iaitu mendapat tempat pertama, kedua, ketiga dan sagu hati bagi setiap kategori. Nak tahu siapa yang menang, nanti 30 hari bulan Julai, iaitu Jumaat nanti, mari kita sama-sama di laman web ataupun YouTube yang sama untuk menyaksikan siapakah gerangan dari kalangan anda ini yang bertuah memenangi pertandingan pada hari ini. Okey? So, kita tunggu, kita jumpa lagi pada 30 Julai nanti. Baik, next. Okey, baik anak-anak yang saya hormati sekalian. Inilah masa yang kita akan buka link. So, sabar. Untuk kategori sekolah rendah, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6, kita akan buka link mulai 3.30 petang. So, sekarang untuk anak-anak di sekolah rendah, anak-anak boleh mula mengakses link-link yang telah kami sebarkan kepada guru bimbingan anda atau guru pembimbing anda. Pastikan anda masuk link yang betul. Okey? Manakala untuk kategori sekolah menengah, kategori rendah atau tingkatan 1, 2 dan 3, link anda akan bermula dibuka pada jam 4.30 petang. Sabar, ambil masa. Boleh sekarang boleh study lagi apa ilmu-ilmu kerjaya. Nanti 4.30 terus jalan. Kemudian manakala kategori sekolah menengah atas, abang-abang, kakak-kakak ini yang sulung ini, kita akan buka link anda pada pukul 5.30 petang bagi memberi ruang kepada adik-adik anda untuk menjawab dahulu. Okey? Dan sila rujuk guru pembimbing sekolah masing-masing untuk mendapatkan link-link berkenaan. Okey, kita dah berikan kepada guru-guru anda dan kita dah sebarkan QR code. Pastikan anda masuk link yang betul. Baik, semua pautan link. Okey, saya maklumkan pautan atau link ini akan kami tutup tepat pada jam 10 malam ini. Jadi, jika anak-anak tak boleh masuk sekejap lagi, jangan. Sabar, relax, tenang dulu. Boleh makan-makan dulu, boleh jalan-jalan dulu. Sebelum pukul 10, jawab. Okey, pastikan ada masa daripada sekarang untuk anak sekolah rendah 3.30 sampai pukul 10. Manakala menengah rendah, kita ada masa daripada 4.30 sampai pukul 10. Manakala sekolah menengah atas, kita ada dari pukul 5.30 hingga pukul 10. So, dalam tempoh sekarang, anak-anak boleh study dulu, buat kerja lain dulu dan sebagainya. Pastikan jika tidak boleh, charge dulu internet anda. Charge dulu bateri anda, pastikan internet cukup dan sebagainya. Okey, jika link anda tak boleh masuk, sabar. Cuba lagi dan terus mencuba. Dan sekiranya tak boleh juga, maklumkan kepada guru pembimbing anda. InsyaAllah, guru pembimbing anda sangat baik hati dan akan cuba membantu anda. Okey. Baik, next. Baik. Kami telah pun menyebarkan pautan-pautan atau link-link ini mengikut kategori anda kepada semua guru-guru anda. Okey. Melalui banyak platform, melalui link-link yang telah kami berikan.
Dan pastikan link ini telah pun kami sediakan mengikut negeri. Ini paparan untuk kategori sekolah rendah. Kita ada dua poster. Satu poster untuk 8 negeri, satu poster lagi untuk 8 negeri. So, pastikan anda masuk dapatkan poster yang betul dan negeri yang betul. So, 3.5 anak-anak sekolah rendah dah boleh masuk dah. Tapi kalau tak boleh masuk, tak apa. Tenang dulu. Bagi orang lain masuk dulu. Kejap lagi masuk pula. Okey, pastikan sebelum pukul 10, anak semua telah berjaya hantar. Okey, baik. Baik, anak-anak yang sekolah hati sekalian, kita terus kepada paparan yang seterusnya. Next. Okey, ini adalah poster link untuk kategori sekolah menengah, kategori menengah rendah. Untuk anak-anak kelas 1, 2 dan 3, link poster ini pun telah kami sebarkan kepada guru-guru anda. Macam mana nak scan? Ya, Jamal Kahar. Okey, dia dapatkan bantuan daripada guru anda. Guru anda mungkin dah boleh scan dan dia dah sebarkan link yang telah di-scan itu kepada anda. Okey? So, anak-anak tingkatan 1, 2 dan 3, pada pukul 4.30 nanti, link baru dibuka. So, mulai 4.30 sehingga jam 10 malam, ambil masa yang sesuai untuk anda jawab. Tenang, jawab dengan sempurna. Next, bagi kategori sekolah menengah atas, ni poster yang kami sedarkan pun ada 16 link mengikut negeri masing-masing dan kita akan buka bermula pada jam 5.30 petang nanti. So, sabar, ada 2 jam daripada sekarang. So, boleh study. Boleh tenang dulu, boleh makan dulu, boleh buat kerja lain dulu. Mungkin anak-anak ada menengah atas ni yang terlibat dengan kelas tambahan. Tak apa, masuk dulu kelas tambahan. Lepas habis kelas tambahan nanti, masuk link penyertaan ini. Okay? Baik, next. Okay, akhir kata daripada kami, semoga berjaya semua anak-anak untuk menghadapi pertandingan kuis kerjaya Career Coaster Challenge tahun 2021. Dengan tagline kita, hashtag tenang mesti tenang. So bila anda tenang, insya-Allah anda dipermudahkan. Anda boleh menjawab dengan baik dan berjaya insya-Allah. Baik, saya beri ruang, kita beri masa dalam 10-15 minit. Kita akan zoom dulu kepada ruangan chat. Sekiranya ada sebarang persoalan, anak-anak boleh tuliskan di ruangan link di ruangan chat. Kita akan menjawab persoalan-persoalan anda. Kita beri masa dalam 5 ke 10 minit sebelum kita tamatkan kita punya taklimat pada petang ini. Alright, kita nampak ada orang tanya di mana link. Okay, anak-anak yang tanya mana link tu, sila rujuk guru bimbingan dan kaunseling anda atau guru pembimbing sekolah anda. Mereka sudah maklum. Okay, dan sekiranya tidak dapat, boleh tanya rakan-rakan. InsyaAllah, kawan-kawan juga boleh bantu. Okay, ada lagi soalan yang lain. Adakah ini masuk markah PBD? Okay, ini boleh masuk dalam markah PAJSK ya anak-anak. Markah co-curriculum. Okay, markah co-curriculum. Kena guna email MOE ke? Okey, anak-anak digalakkan menggunakan email MOE. Dan sekiranya tak boleh juga, tunggang terbalik habis dah, tak boleh juga MOE masuk, boleh guna email biasa. Okey, jangan nangis, jangan guling-guling, tak dapat masuk, tak apa. Okey, Muhammad Safarudin bertanya, boleh jawab sekali sahaja? Ya, satu orang satu kali je. Jangan lebih-lebih, jangan tamak, tamak orang rugi. Okey, satu soalan tu ada ditetapkan masa untuk menjawab. Kita mencadangkan anda menjawab dalam masa 35 minit. So, satu soalan, satu minit. Namun, jika anak-anak perlu menjawab dengan ambil masa yang lama, tak ada masalah. Pastikan anak-anak ambil masa sesuai, tenang, jawab cukup-cukup. Pastikan sebelum pukul 10 dah submit dah. Jangan pukul 10 baru submit, kami tutup, anda submit, tak dapatlah. Kami tak dapat tolong apa-apa. Okey, ada lagi sebarang persoalan. ECJ dihantar di mana? Kita akan hantar melalui email ataupun email yang anda daftarkan. Sebab tu saya kata anak-anak anda semua perlu mendaftar di MyLink itu. Pastikan maklumat termasuk email anda lengkap supaya kami boleh menghantar ECJ sampai ke email anda. Okey? Kalau sistem jam macam mana? Tak apa. Kalau sistem jam, tarik nafas, keluar dulu, kejap lagi masuk balik. Ha, tenang dulu. Istighfar banyak-banyak bagi yang Islam. Okey? InsyaAllah. Slogan boleh menggunakan bahasa Inggeris juga atau hanya bahasa Melayu. Okey, sebab kita memahami ada rakan-rakan anak-anak kita yang kurang mahir dalam bahasa Melayu. Tak apa. Kita beri ruang untuk anda menjawab slogan itu dalam bahasa Inggeris. Tidak ada masalah. Tapi jangan campur adukkan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kami pun pening, ampau pun pening. Okey? So, jawab satu baris ayat tu menggunakan bahasa yang sama. Kalau dapat ECJ tu nak print macam mana untuk buat kenangan? Itu ikut kebijaksanaan anda. Kalau anda ada printer, print sendiri di rumah. Kalau tak ada, so pergi kedai komputer, minta mereka printkan. Anda bayarlah. Okay?
Ada lagi sebarang persoalan? Cikgu, soalan dia macam mana cikgu? Ha, you kena buka lah. Ha, soalan dia sangat senang, menarik, mudah untuk jawab. Dan saya pesan kepada anak-anak, soalan kami ada 3 level. Ada level sederhana, ada level senang dan ada level susah. Sebab kita kena melihat keupayaan anak-anak. Bagaimana pengetahuan anak-anak semua? Okey? Kalau cari jawapan kat web boleh ke? Tak boleh ya anak-anak. Jawab mengikut pengetahuan. Sebab tu sekarang ada masa ni study dulu. Ha, sebelum masuk link tu, study dulu. InsyaAllah anak-anak boleh jawab dengan baik. Kalau duduk di negeri lain, sekolah negeri lain, nak masuk link berdasarkan lokasi sekolah atau rumah. Okey, kalau ini kita ikut sekolah. Sebab anda berdaftar berdasarkan sekolah. So, masuk link sekolah. Kalau sekolah anda di KL, masuklah link di KL. Walaupun anda duduk Selangor. Macam saya duduk Selangor. Tapi saya bekerja di KL. So, saya masuk link KL. Okey? Cikgu, saya baru nak daftar okey ke? Boleh. Boleh daftar sekarang. Selagi tak ditutup, link tu boleh daftar. Okey? Sebab tadi last kami check ada 25,000 penyertaan. Tak ada masalah. Okey? Kalau menang dapat duit kan? Untung rezeki awak. Kalau dia bagi duit, Alhamdulillah. Bagi hadiah pun Alhamdulillah. Bersyukur dengan apa yang ada. Yang penting, anak-anak dapat ilmu baru pada hari ini, belajar tentang kerjaya, dapat menguji kepandaian, kebijaksanaan anak-anak semua. Kuis nanti kalau tak dapat masuk macam mana? Seperti ya, Siti Khadijah, tenang. Keluar dulu, nanti masuk balik. Okey, insyaAllah. Sampai pukul 10 tu boleh. Anda boleh masuk, insyaAllah. Sebab tahun kali ini kita dah sediakan link yang berbeza ikut negeri dan ikut kategori. InsyaAllah tidak akan berlaku jam. Kalau berlaku jam tu juga, kita doa banyak-banyak pertuhan supaya Allah mudahkan. InsyaAllah semua orang dapat berjaya masuk dengan tenang. Cikgu, kalau tak boleh jawab macam mana? Jawablah adik Ahmed Rosdi. Jawablah sebaiknya. Kalau tak boleh pun jawab tawakallah. InsyaAllah betul. Okay? Betul Rubijen. Tenang mesti menang. Biar betul. Semua orang dapat sijil ke? Ya. Bagi semua orang yang berjaya menghantar, berjaya hantar sampai submit. Okay? Maksudnya dah berjaya sampai kepada kami, semua akan dapat sijil. Tapi kalau anda tak isi separuh, tak dapat, tak dapatlah. Okey. Apa kita boleh study dulu? Apa kita? Quiz ni pasal apa? Okey, Supreme. Saya tak tahu nama tu lawak apa, tapi saya yakin anda hebat. Sampai nama anda Supreme. Quiz ini berkaitan dengan kerjaya. InsyaAllah, cikgu-cikgu awak pun dah ajar awak, dah bimbing awak tentang kerjaya. Ini serba sedikit pasal kerjaya. So, kalau anda belum yakin nak masuk, buka dulu Google, study dulu scope-nya, baru masukkan link tu. InsyaAllah anda boleh berjawab. Okay? Soalan kita apa cikgu? Saya soalan kita apa cikgu tu maksudnya anda belum masuk link lagi. So, anda masuk link nanti, insyaAllah habis jawab 30 soalan, anda akan jumpalah link ataupun slogan itu. Dia ambil kira masa paling cepat atau jawapan paling banyak betul. Dia kira paling banyak betul dan slogan yang paling terbaik kreatif Gedah Bom Bom. Okey. Quiz start bila? Okey, mungkin anak-anak Ifah ni baru masuk. Untuk kategori sekolah rendah, kita dah buka link pukul 3:30 petang. Dan kita akan tutup pada pukul 10 malam. Kalau anak adalah kategori menengah rendah, link akan dibuka pada pukul 4:30 hingga pukul 10 malam. Manakala kategori menengah atas, 5:30 hingga pukul 10 malam. Terdaftar 2 kali tak apa ke? Tak apa Fitra. Kita halalan Taiban. Kerja itu susah ke cikgu? Tak susah. Senang je. Semua dalam bahasa Melayu. Okey, subjektif ke objektif? Ada 2-2. Ada 30 objektif. Ada 1 subjektif. Bila tutup? Link tutup pukul 10 malam. Okey, dah boleh jawab ke? Dah boleh. Ikut kategori anda. Kalau banyak orang join link sampai tak cukup tempat nak mas jawab quiz, macam mana? Tak apa, keluar dulu, sekejap lagi masuk balik. Okay. Kenapa untuk quiz sekolah menengah tak sempat baca? Sekejap eh, kenapa quiz sekolah menengah? Sekejap. Tertarik dengan soalan ni. Kenapa quiz? Hilanglah soalan tadi. Saya ada baca soalan kenapa quiz tu tapi saya tak sempat nak tangkap. Banyak sangat chat ni sangat laju, saya sempat snap apa. Okay. Send semula link sekolah rendah. Ya, Raba'ah binti Abbas, anda sila rujuk kepada guru pembimbing atau guru bimbingan dan kaunseling sekolah masing-masing. InsyaAllah, mereka sudah pun mendapat link ataupun poster yang kami telah sebarkan bermula pada jam 12.45 tengah hari tadi. Okey? Di dalam Telegram, pertandingan quiz pun kita pun telah sebarkan. Dan kita juga telah sebarkan melalui UIDP yang dipertua Majlis Guru Kaunseling Negeri masing-masing. InsyaAllah.
Okey. Kalau stres macam mana nak jawab? Okey, istighfar, tenang, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, tarik nafas, hembus, ah jawab balik. Okey, insya-Allah. Tak susah pun. Okey, senang soalannya. soalan saya suka kepada soalan ni. Soalan ni sama ke tidak? Tiga-tiga kategori soalan je berbeza-beza. Ikut level awak. Okey? Ya, betul Sahana, soalan itu kita cipta ikut kreativiti kita menjawab pada ayat tu. Okey, tak apa, ada tak anjurkan apa, tak anjurkan kuis, tak apa, awak masuk je pertandingan, tak ada masalah. Ni peringkat kebangsaan, ni bukan peringkat sekolah, ni peringkat kebangsaan dah. Ni melawan antara satu Malaysia punya. Boleh tak guna email ibu atau ayah? Okey, saya galakkan anak-anak masuk dulu email MOE anak-anak. Sekiranya tidak boleh masuk, bolehlah guna email lain. Okey? Alright? Okey, kebanyakan soalan saya dah menjawab. Ada lagi ke? Saya beri ruang 5 minit terakhir. Sekiranya ada soalan. Ya, Catherine Shalu. Kenapa tak baca soalan saya? Apa Catherine Shalu tanya? Ulang balik. Saya tak dapatlah. Pak chat laju, Catherine. Saya minta maaf. Cuba Catherine up balik soalan. Catherine tu apa? Farhana Rosli tak boleh buat sekali sahaja jawab. Dia tak boleh berkali-kali. Okey. Sijil dapat berapa markah? Sijil dapat berapa markah? Itu awak kena rujuk pada guru nanti. InsyaAllah cikgu awak akan maklumkan. Okey. Maklumat guru kongsi tak ada. Isi maklumat waris boleh ke? Allahu Akbar. Awak tak kenal ke guru awak? Okey, boleh rujuk cikgu awak siapa nama dia. Boleh. Dapatkan daripada guru awak. Tak apa. Jawab tenang-tenang. Kita bukannya nak cepat-cepat habis tak? Kita beri masa sampai pukul 10 malam. So dapatkan dulu maklumat cikgu awak. Ya, cikgu awak ajar awak tapi tak tahu nama dia. Awak dapatkan, hubungi cikgu awak dulu. Okay? Kalau tak ada cikgu counseling macam mana? Okay, kalau tak ada cikgu counseling, awak ada ni ke guru yang bantu awak atau guru kelas awak pun tak apa. Awak letaklah guru kelas awak. Okay? Tadi saya nampak ada soalan daripada MRSM. Oh ya, saya rasa saya tak sempat nak baca. Laju sangat. Okey, tadi saya nampak ada soalan daripada MRSM tapi saya tak dapat baca. So mungkin anak-anak yang bertanya berkaitan dengan MRSM tadi boleh up balik soalan anda untuk kami jawab. Tak dapat guna scan masukkah? Tak dapat guna scan masukkah? Awak rujuk pada guru bimbingan anda, insya-Allah dia akan bantu anda. Sijil peringkat apa ya cikgu? Peringkat kebangsaan. Okey, ni peringkat bukan peringkat sekolah, ni bukan peringkat negeri tapi peringkat kebangsaan. Link kehadiran, kita tak ada link kehadiran. Hari ni tak ada link kehadiran. Kita hanya ada link pendaftaran dan link quiz sahaja. Bila nak habis? Kalau awak dah habis dah, boleh keluar dah. Tak ada masalah pun. Awak boleh menjawab. Kita nak habis dah ni. Kita 3.50, kita akan stop live ni. Dan anak-anak boleh mula menjawab. Anak-anak boleh fokus pada menjawab. Link daftar nak ambil mana? Okey, sekejap saya minta cikgu teknikal saya untuk masuk upkan link my link untuk anak-anak saya mendaftar. Okey, tu link untuk my link bagi anak-anak yang belum mendaftar. Anak-anak boleh mendaftar dulu di apa link ini https://mylink.la/careerboosterchallenge tahun 2021. Klik kuis kerjaya. Awak daftar dulu kat situ berserta dengan maklumat guru anda. Okey. Selesai ini baru anda masuk link pertandingan. Adakah penyertaan diterima jika tersalah link untuk negeri? Kita akan pertimbangkan. Sekiranya anda menang, kita akan lihat bagaimana. Sebab saya dah ingatkan tadi, anak-anak perlu masuk mengikut kategori dan link yang betul. Dan ayat saya tadi atau ayat dalam penyertaan tadi menulis, anak-anak boleh dibatalkan penyertaan sekiranya anak-anak masuk link yang salah, negeri yang salah atau kategori yang salah. So tenang, tengok dulu mana link anda yang betul, anda kategori yang mana, anda negeri mana, jawab. Okay. Aluka Kiliwa, apa tujuan kuis ini? Untuk kita tahu anak-anak faham tak berkaitan dengan ilmu kerjaya. Sebab kita nak tahu anak-anak apa cita-cita anak-anak semua. Kita kena tahu knowledge pasal kerjaya. Sebab lepas habis sekolah, apa yang anak-anak nak akan jadi. Okay, so perlu ada maklumat kerjaya. Kalau tak ada email MOE bagaimana? Kalau tak ada juga, isilah link ataupun email yang valid. Okay,
email yang boleh diguna pakai supaya nanti kita boleh hantar e-sijil anda kepada anda. 100 dislike guys. Allahu Akbar. Tak apalah anak-anak, kita terima. Kalau anda tak suka pun tak ada masalah anak-anak saya. Okay, Ainul Hanani binti Muhammad Afendi. Kalau ada kesalahan di sijil, boleh mohon untuk perbetulkan ke. Okay, sebelum tu, pastikan anda isi maklumat kena betul lah. Okay, sebab kalau berlaku kesilapan, kita tak boleh nak berhubung dengan anda dah. Okay, so pastikan bila anda nak submit maklumat dalam kuis ke, dalam pendaftaran ke, pastikan maklumat anda itu betul, lengkap. Semak dulu, sebelum anda tekan button submit, semak dulu betul tak maklumat yang awak isi. Baru tekan button submit. Okay, sebab anak-anak, kami nak tengok banyak. Kita ada, tadi kita ada pendaftaran 25,000. Mungkin kejap lagi ada 40,000. So, kesianlah kat kami. So, isilah link itu dengan tenang. Jawab sungguh-sungguh. Okay, jawab dengan tepat. Kod sekolah swasta macam mana, cikgu? Jika sekolah swasta awak, awak rujuk dulu pada guru anda. Kalau ada tak kod sekolah? Jika tidak ada, tulis tiada dalam kurungan sekolah swasta. Okay? Sekiranya tak ada kod sekolah, memang tak ada, awak tulis dekat jawapan kod sekolah itu adalah sekolah swasta. Dekat link kod itu, anda tulis tiada dalam kurungan sekolah swasta. Isi nombor parent ke nombor sendiri, cikgu? Nombor yang boleh dihubungi. Okay, pelajar MSM boleh join tak? Boleh. Kita buka kepada semua anak-anak di Malaysia. Anda pelajar anak-anak dari sekolah-sekolah KPM ke, anda dari sekolah swasta ke, atau anda dari MSM ke, boleh. Tidak ada masalah. Okay, anda boleh masuk sebab ini ilmu Allah, ilmu Tuhan. So, semua orang boleh belajar. Semua orang boleh hadapi sama-sama. Kenapa sekolah menengah lambat buka? Sebab kita beri ruang kepada adik-adik kita jawab dulu. Tenang. Sebab kadang-kadang kita faham. Kadang-kadang adik, kawan-kawan kita satu peranti dikongsi oleh 5 orang adik-beradik. Sia kalau kita mula serentak, bagilah adik-adik dia jawab dulu, baru kakak pula jawab, lepas tu baru abang pula jawab. Ya. Yeah. Kita faham tak semua orang kaya macam kita. Okay. So mungkin ada yang memerlukan perkongsian. So kita beri ruang, kita buka satu-satu. Jangan risau, cukup masa sampai pukul 10 malam. Okay, sekarang baru 3.50. Cukup. Cikgu, kuis dia semua tentang kerjaya ke? Ya, semua tentang kerjaya. Ha, tajuk pun kuis kerjaya. Ya, anak-anak? Lepas jawab, skor akan dipaparkan ke? Tidak. Skor akan tidak akan dipaparkan. Pihak penganjur yang tahu berapa skor anda, daripada situ kami akan sorting untuk memilih yang pemenangnya. Okey, kalau anda nanti pada 30 Julai tu, Jumaat nanti, anda tengok nama anda ke nama orang lain yang kami paparkan. Okey? Tak ada markah lulus. Semua orang lulus. So, anda jawab ni pun kami kira lulus dah. Tapi nak menang tu kena markah yang tinggi. Okey, Cikgu Juliana. Link Putrajaya bermasalah. Tak dapat masuk. Okey, sekejap ya Cikgu Juliana. Kita minta teknikal kami untuk bantuan untuk Putrajaya. Bila pemenang akan diumumkan? Pada 30 Julai, Jumaat nanti. Okey, nanti kita akan poster majlis penutupan, nanti sama-sama kita hadir sama-sama. Izinkan saya tanya soalan. Slogan ada limit patah perkataan ke? Ya. Maksimum 15 patah perkataan sahaja. Daerah atau zon tu, daerah awak duduk sekolah mana? Kalau awak di KL, dia ada zon. Zon Pudu ke, Keramat ke, Bangsa ke. Kalau anda di negeri lain, dia ada daerah. Daerah contoh, daerah Hulu Langat kalau di Selangor. Ada daerah Hulu Selangor. Macam tu, tu dia kira daerah. Kalau anda di Sarawak, dia ada zon atau dia ada wilayah dekat sana. So, ikut kepada sekolah anda. Anda berada di mana. Okay? Macam mana nak tahu kita dah hantar jawapan? Bila degree situ, anda sudah berjaya ataupun penyertaan anda telah diterima. Tu kira anda dah sampailah pada kami. Cikgu pemenang setiap negeri ke? Cikgu tidak. Pemenang peringkat kebangsaan. So kita terpilih terbaik dalam kalangan terbaik dari semua negeri dan kita akan finaliskan yang terbaik dalam kalangan terbaik peringkat kebangsaan. Okey? Semua yang sertai akan dapat sijil. Ya, semua yang akan dapat sijil kalau anda berjaya hantar dengan lengkap. Ya, Dina. Cikgu saya nak tanya. Ya, Dina bin Abu Rahman. Awak nak tanya apa?
Sagu hati untuk berapa orang cikgu? Nanti kita tengok pada hari Jumaat berapa orang. Mungkin 3, mungkin 5, mungkin 10. Nanti kita akan paparkan pada hari Jumaat nanti. Ya, 30 soalan sahaja. Kenapa dia agihkan mengikut negeri sedangkan ia pertandingan peringkat kebangsaan? Ya, bagus soalan adik ni. Okey, kalau adik ke cikgu ke, terima kasih. Saya menjelaskan. Kenapa kami asingkan supaya mengelakkan kesesakan dalam talian berkenaan? Kalau satu link yang sama, sian semua orang nak masuk satu link yang sama. Berebut-rebut nak masuk. Satu pintu, tapi orang ramai nak masuk. Kan susah. So, kita buka banyak channel, banyak link supaya ramai-ramai boleh masuk dewan tu sama-sama. Okay? Okay, saya nampak ada soalan MRSM tapi saya tak sempat. Sebab dia laju sangat chat naik, saya tak sempat menjawab soalan MRSM tu. Saya bukannya diskriminasi ya MRSM, tapi saya tak sempat nak baca soalan awak. Awak boleh muat air, nanti kita cuba jawab soalan awak. Cikgu, macam mana kalau peranti tak bagus sampai ke 10 malam? Okey adik, kalau awak ada satu peranti, tanya mak ayah. Ada peranti tak? Boleh guna handphone mak dan ayah. Atau abang punya ke, okey? Alright? Ataupun minta bantuan sesiapa. InsyaAllah anak-anak boleh. InsyaAllah peranti anda dalam keadaan baik. Kami di sini, kami mendoakan peranti anda dalam keadaan yang baik. Okay, slogan ini English bolehkah? Boleh. Aisyah Shafia. Kalau tak menang dapat apa? Dapat E sijil. Tu pun nama E. Boleh markah PAJSK awak. Pemenang setiap negeri ke tidak? Kita kira pemenangan peringkat kebangsaan. MRSM boleh jawab ke? Ya, boleh. Cikgu, sekolah MRSM tiada email MOE atau dilema tetapi ada email MRSM sendiri. Ya, boleh. Boleh gunakan email MRSM awak atau email peribadi awak. Tak ada masalah. Sekolah menengah agama negeri boleh jawab ke? Boleh. Semua asalkan awak bersekolah di Malaysia, anda boleh masuk. Okey. Saya belum dapat link tetapi saya tahap-tahap. Apa tu? Saya tahap-tahap. Awak rujuk kepada guru anda atau sekolah anda. Kalau masalah internet kena jawab dua kali ke? Tak perlu. Jawab sekali je. Kalau ada submit tu berjaya. Kalau sekali lagi tak berjaya submit tu, cuba lagi. Nak study apa je cikgu? Study lah apa yang sesuai. Pemenang akan diumumkan di mana? Di ni, di channel YouTube ini yang sama pada 30 Julai nanti, hari Jumaat nanti. Cikgu boleh scan dulu ke link sekolah menengah rendah sementara? Boleh, boleh scan dulu. Cikgu, kalau sekolah MRSM perlu guna MOE ke? Kalau tak ada MOE, awak boleh guna email biasa atau email peribadi awak, Darwishah. Semoga berjaya, Darwishah. Tidak, Katrina, 30 minit tu masa kita cadangkan untuk anda menjawab. Okay, link tu akan tutup pada pukul 10 malam. Betul, something right. Betul, nama awak pun right. Tutup line memang pukul 10, ya. Yeah. Tine Taran, jawapannya sama. Pukul 10 kita akan tutup. Link sekolah melangok, link sekolah, apa saya tak dapat tangkap lah. Boleh leave ke? Ya, boleh leave. Tak ada masalah pun. Berapa markah capai, okay? Alright. Saya rasa okay dah. Link sekolah menengah, sekolah, link sekolah menengah, sekolah, Selangor, dia keluar page not easy. Kategori mana sekolah menengah, ya? Okay, tak apa. Nanti saya minta technical saya bantu check balik. Ya, Selangor, sabar ya. Kita ada masa yang cukup panjang, insyaAllah. Senot juga tadi Putrajaya dengan Selangor. Okey, kami mohon maaf sekiranya ada kesilapan ataupun permasalahan. InsyaAllah kita akan sama-sama bantu anak-anak semua. Okey. Okey, kita tengok pada soalan yang terakhir untuk kita sebelum kita tutup kita punya taklimat pada petang ini. Pritika saya tak boleh mendaftar. Kenapa tak boleh daftar Pritika? Masukkan link betul-betul. Idham boleh live dah. Tak ada masalah pun. Sebab kita nak habis dah pun. Awak boleh jawab terus link awak. Link mana? Link dapatkan daripada guru anda. Atau sekolah anda. Okay, link Negeri Sembilan pun tak boleh buka. Okay, saya temak dengan tim teknikal saya ya. Okay, sabar. Kena screenshot ke? Tak perlu. Tak perlu screenshot. Okay, sama-sama semua governor, terima kasih atas terlibat, terima kasih sama-sama. Cikgu, sekolah menengah rendah mula jawab 4.5, betul. Menengah rendah pukul 4.5, menengah atas 5.5, betul. Ella Beauty, insyaAllah nanti kita akan hubungi kalau anda menang dan hadiah itu wang tunai, kita akan hubung bagaimana nak sampaikan wang tunai itu. Okay.
Alright, itu saja. Tidak ada masalah. Tidak, itu saja taklimat saya pada petang ini. Kami mewakili bahagian pengurusan sekolah harian dan Jabatan Pendidikan Wilayah Sekolah Kuala Lumpur mendoakan anak-anak semua dapat menjawab dengan cemerlang, tenang dan berjaya submit penyertaan ini dengan sempurna. Kalau tak boleh, tak apa, keluar dulu nanti masuk balik. Okay? Alright, itu sahaja daripada kami. Terima kasih, jaga diri baik-baik. Kalau anda terpaksa keluar dari rumah, pastikan anda memakai mask. Okay? Dan kita sama-sama berdoa supaya COVID hilang dan semua orang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.